Ini teman-teman wajib coba. Ini super duper enak. Selamat siang Sobat Kunci Kuliner. Siang ini saya berada di daerah Loji Wetan, tentunya di Kota Solo. Nah, ini ada kulineran yang baru di Kota Solo, dan ini adalah kuliner perbabian. Nah, tapi jangan salah, di sini ada juga menu halalnya. Nah, dan kali ini saya mau mereview kuliner yang non halal, yaitu kuliner perbabian. Nah, tapi kuliner yang akan saya cicipi ini beda dari yang lainnya. Mau tahu kulinernya apa dan bagaimana rasanya dan berapa harga seporsi kuliner yang saya pesan? Tetap ikuti perjalanan saya, tetap di Kunci Kuliner. Yuk. Oke Sobat Kunci Kuliner, pesanan saya sudah jadi semua. Nah, kebetulan saya pesannya ini adalah menu spesial banget. Nah, karena pesanan saya ini harus PO dulu. Saya PO 1 minggu sebelumnya. Nah, menu yang saya PO apa? Nih, nah, saya pesan bakcang. Nah ya, bakcang ini per satunya harganya Rp25.000. Karena ini isinya adalah char siu ya. Dan saya pesannya juga dua macam, jadi dua varian, yang satunya adalah isi sate. Nah, jadi nanti rasanya seperti apa ya, nanti kita akan cek. Nah, terus ada yang spesial banget di tempat warung makan Tan Marta ini adalah sate babi ya. Ini satu porsi isinya 5, harganya Rp40.000. Oke. Terus satu lagi yang teman-teman bisa PO dan ini wajib banget teman-teman nanti coba rasakan adalah nasi klepot. Nah, nih klepotnya seperti ini ya, besar. Ini harganya Rp40.000 ya. Nih, teman-teman sini. Wow, ini masih panas ya. Ini satu klepot bisa untuk 3 sampai 4 orang. Nah, mantap kan? Wah, baunya. Wah, baunya sedep, harum banget. Nah, Oke, teman-teman, sebelum saya review, seperti biasa, saya akan berdoa sebentar, oke? Amin. Oke, saatnya kita review. Untuk yang pertama, saya mau nyicipin bakcangnya. Nah, ini teman-teman. Nah, sini teman-teman. Nah, saya mau potong ini bakcangnya ya. Oh. Wah, mantap ya teman-teman. Ini isinya char siu teman-teman. Wow.
Wah, baunya, harumnya, ya ampun. Nah, kita coba satunya ya. Nah, ini yang isinya daging sate. Nah, oke. Kita coba potong sekalian. Wow, isinya nih. Mantap sekali. Oke teman-teman, kita akan coba bagaimana rasa dari bakcang isi char siu sama bakcang isi sate babi. Wah. Wow. Nah. Kita coba bakcang yang isinya char siu dulu. Oke. Untuk suapan pertama, cobain sob. Waduh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Ya, saya langsung bisa ngomong. Ini super duper enak. Istimewa banget ya. Jadi saya sering makan bakcang ya. Sering makan bakcang, bahkan mama saya pun sering bikin bakcang. Terus biasa kita juga beli di pasar gede, ada bakcang juga. Tapi ini beda banget teman-teman. Ini teman-teman wajib coba. Ini super duper enak. Istimewa banget. Mantap banget. Dagingnya dia bisa empuk ya. Terus ketannya ini dia enggak overcook. Jadi pas banget masaknya. Juga enggak ngeletis ya. Jadi tingkat kematangannya pas banget. Pulen banget ini. Oke, kita cobain lagi ya, Cap. Cobain, Sob. Istimewa banget. Teman-teman dan sobat kunci kuliner wajib banget PO. Ya, kalau mau makan kenikmatan dunia. Wah, ini istimewa banget, teman-teman. Yuk, kita akan coba satunya ya, yang bakcang isi daging sate babi. Wah. Nih, teman-teman ya. Wow, isinya kayak gini. Teman-teman udah bisa bayangin. Yang lihat ini pasti ngiler. Waduh, mantap. Wow. Oke. Cobain, sob. Istimewa. Dagingnya bisa empuk, juicy. Tingkat kematangan dari ketannya juga sama. Dia pulen, nggak ngeletes sama sekali. Dan ini istimewa. Menurut saya ini sama, super duper enak. Teman-teman wajib coba banget ini ya. Main ke tempatnya Warung Tan Marta yang ada di Loji Wetan. Ini istimewa banget. Wow. Wah, istimewa. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Wah, enak banget. Bener, sumpah ini enak banget. Saya nggak rugi. PO satu minggu yang lalu. Dan baru hari ini saya baru bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan dari bakcang buatan Cik Marta di Warung Tan Marta ini. Ini luar biasa teman-teman. Oke, kita akan bergeser ke nasi claypotnya. Nah, kita geserin dulu ke sini. Saya yakin kameramennya pasti juga ngiler. Oke, sabar ya Mia. Kameramennya ini istri saya soalnya. Wah, oke. Nih teman-teman ya. Wah, mantap. Nah, nasi claypot ini biasanya kalau mau makan kita aduk dulu. Nah, ya, biar yang bumbu yang di atas bercampur ke bawah. Wow, nih ya, ada daging babinya. Wah, ada jamurnya juga. Istimewa. Wah, baunya teman-teman. Wah, harumnya. Wah, saya yakin nih teman-teman baru lihat gini aja udah ngiler. Wow. Oke, kita ambil ya. Sedikit aja. Nah.
Oke, teman-teman. Wow. Wah. Ini baunya aja, Cik. Bikin ngiler bener, Cik. Nih, teman-teman. Yang bikin aja, ya, yang bikin aja Cik Marta aja sampai ngiler sendiri itu. Wah. Baunya kaldu, harum, ya. Kita akan coba gimana rasanya. Oke. Cobain, Sob. Wow. Ini nasi klepot terdebes di Kota Solo yang pernah saya coba. Istimewa banget. Wah, ini teman-teman wajib, kalau mau coba wajib PO ya. Nanti nomor WA-nya Cik Marta saya taruh di kolom deskripsi ya. Cepet-cepetan ya. Nanti teman-teman wajib coba. Ini lezat banget, nikmat banget. Nah, ini teman-teman, lihat nih. Ya. Daging babinya tebel-tebel ya. Dia enggak pelit loh. Cik Marta ini masaknya enggak pelit. Ini dagingnya besar-besar ini, teman-teman. Wah. Samcamen. Cobain, Sob. Super duper enak. Jadi dari tekstur nasinya pun ya, nasinya juga masaknya pas, dia enggak overcook. Kaldunya kerasa banget, gurihnya dapat banget, daging babinya yang pasti gede-gede ya. Cik Marta enggak pelit, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan coba menu yang terakhir yaitu sate babinya. Nah, seperti apa sate babinya rasanya? Nah, ini teman-teman. Wah, ya, mantap. Ya, kita coba ya, teman-teman ya. Oke. Untuk sate babi warung makan Tan Marta, cobain, Sob. Ini super duper enak. Ini di Solo nggak ada tandingannya, dah 100% nggak ada tandingannya. Teman-teman dan sobat kunci kuliner wajib banget cobain untuk yang bisa makan kuliner perbabian, ya. Jadi dagingnya empuk, juicy, manisnya dapet, ada sedikit bau-bau daun jeruk gitu. Ini istimewa banget, teman-teman. Ya, teman-teman dan sobat kunci kuliner wajib banget cobain. Ya, saya coba sekali lagi. Baru kali ini saya merasakan sate babi terenak di Kota Solo, teman-teman. Nah, ini kalau kalian, teman-teman dan sobat kunci kuliner nggak cobain, nanti teman-teman bisa rugi. Nah, ya. Oke. Gitu dulu, teman-teman dan sobat kunci kuliner. Saya mau menghabiskan semua menu yang saya pesan ini. Ya, saya udah PO jauh-jauh hari. Untuk teman-teman dan sobat kunci kuliner yang baru bergabung di channel saya, ayo bantu saya untuk subscribe, like, share video ini sebanyak-banyaknya. Jika video saya ini bermanfaat untuk menambah referensi tempat makan yang pastinya hidden gem dan yang pastinya super enak, teman-teman. Oke, gitu dulu teman-teman dan sobat kunci kuliner. Kunci kuliner tanpa teman-teman dan sobat kunci kuliner bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jangan lupa subscribe kunci kuliner karena kunci kuliner kuncinya pecinta kuliner. Dadah. Ya, selamat sore, Cik. Ya, sore. Dengan Cik siapa? Marta. Cik Marta sendiri ya, ownernya ya. Oke, Cik Marta mau nanya nih, Cik. Warung makan Tan Marta ini bukanya sudah berapa lama, Cik? Ini baru merintis, jadi masih baru. Jadi 6 bulanan saja. Baru 6 bulan? Wah, tapi tadi udah rame banget ya, Cik ya? Saya nunggu aja sejam sendiri, Cik. Maaf ya kalau ada yang kurang memuaskan dengan penunggian. Tapi nggak ada yang mengecewakan, Cik. Saya menunggu, tapi rasanya super-super istimewa, Cik. Nah, terus menu yang biasa dipesan orang itu apa, Cik, di sini? Sekarang ini lagi ngetrennya semua orang suka makan mie wijen hitam sama mie beras merah. Oke. Terus ini, Cik, selain menu mie, itu ada menu apa aja, Cik?
Banyak sih saya bikinnya, kadang-kadang juga ada bikin macam tom yam, bihun udang, mie udang Penang. Terus kayak hari ini pesanannya aku Antoni, ya nasi krepot. Itu semua kalau menurut perkiraan saya memang di Solo belum ada ya. Ya, okay. Solo yang belum ada. Terus ini bakcang saya juga inovasi dari saya sendiri. Wah, istimewa Cik. Untuk bakcangnya nggak ada yang ngalahin tuh Cik di Solo Cik. Sama nasi klepotnya, satenya, semuanya the best. Iya, mantap. Soalnya juga ingin satenya juga sempat eksperimen kayak dokter. Oh gitu? Soalnya kalau si sebenarnya kan di sini semua satenya kan kering gitu, walaupun nggak keras ya, tapi kering. Jadi aku berpikir kali pertama yang dicobain orang katanya pengennya dagingnya berjuicy. Oh gitu. Jadi itu makanya saya bereksperimen. Nah ini dapat ya Cik ternyata ya resepnya ya. Oke. Okay. Terus si kalau menu yang saya pesan ini seperti nasi klepot, bakcang itu. Wajib pesan PO berapa lama Cik? Hamin berapa ya? Minimal ya, minimal 2 hari sebelumnya. Oh, 2 hari sebelumnya ya. Kalau okay. Bakcang kalau di masa zaman bakcang deh ya PO 2 hari sebelumnya juga bisa, tapi okay. kalau enggak ada bakcang deh ini mungkin harus di pending dulu. Saya harus gitu. Menemukan bahan-bahannya. Oke. Okay. Saya kira kalau untuk bakcang seumpama ada pesanan minimum berapa gitu bisa dibuatkan gitu Cik? Kalau minimum orang mau pesan, misalnya kalau untuk satu orang aja, itu ya 10 lah gitu 10 ya. 10 ya, berarti sekali. Tapi kalau biasanya ada pas kita orang pesan, ada juga, saya juga mau gitu. Oh, gitu. Jadi ada temennya gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi 2 orang, dia 4 atau dia 2, jadi kan ada 10-an juga, ya kita bikin. Oke, okay, berarti minimal 10 baru dibuatkan ya Cik untuk bakcang ya Cik ya? Nah, untuk personal ya. Oke, okay, untuk personal ya. Oh ya, terus Cik untuk di online food sudah ada belum Cik? Ini kemarin saya udah daftar Shopee, tapi masih tunggu proses. Oke. Okay. Mungkin kalau jadi, akan masuk Shopee Food lah. Oke. Okay. Cik Marta, kalau untuk bukanya sendiri hari apa aja Cik? Dari jam 8 pagi setiap hari, itu sampai perjanjiannya sih memang sampai jam 6 sore ya. Oh gitu. Cumannya kadang-kadang kita macam berapa hari ini saya juga kalang kabut. Karena rame ya Cik ya. Yang rame. Jadi sehabisnya bahan saya terpaksa tutup. Oh gitu. Nah, gitu aja. Jadi nggak tentu ya Cik, harusnya jam 6, jam 3, jam 4 udah habis ya. Kalau memang bahan habis kita nggak mungkin bisa buat lagi, soalnya bahan-bahan saya natural semua dan saya bikin sendiri. Jadi itu kalau kehabisan bahan memang sudah nggak bisa. Oke. Okay. Besok aja. Ya. Oke, okay, berarti bukanya setiap hari Senin sampai Minggu full dari jam 8 sampai jam 6 sore ya, Cik. Tapi kalau bahannya habis tutup ya, Cik ya. Oke. Okay. Ya, oke, okay, terima kasih Cik Marta atas waktunya. Sukses terus buat warung makan Tan Marta.